Mirsa Cadbury bersama kitabisa.com dan Alfamart membagikan 10.000 paket makanan dan 1.600 coklat ke 4 rumah sakit rujukan COVID-19. Ini dilakukan sebagai bentuk bantuan untuk para petugas medis maupun pengunjung yang ada di rumah sakit tersebut selama bulan Ramadan. Cadbury bersama kitabisa.com dan Alfamart berbagi 10.000 makanan dan 1.600 coklat untuk 4 rumah sakit rujukan COVID. Salah satunya Rumah Sakit Evastari, Jakarta Pusat. Cadbury berbagi kebaikan bertujuan untuk membantu dan mengapresiasi tenaga medis maupun keluarga pasien COVID. Cadbury juga hadir dalam kemasan baru, yaitu kemasan spesial Ramadan. Melalui peluncuran kemasan ini, Cadbury ingin mendorong masyarakat Indonesia untuk menciptakan waktu berkualitas bersama keluarga agar momentum Ramadan dan Hari Raya terasa lebih bermakna. Di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, walaupun kita masih di tengah pandemi, kita mau menginspirasi masyarakat untuk selalu berbuat kebaikan kecil. Contohnya, Cadbury itu sekarang kita menghadirkan 10.000 makanan gratis di 4 rumah sakit rujukan COVID di Jakarta gitu. Jadi Cadbury dan Alfamart kolaborasi dengan kitabisa.com, kita kerjasama untuk menghadirkan 4 kotak bisa makan di rumah sakit rujukan COVID di Jakarta. Ada 4 rumah sakit, ada Evastari, Wisma Atlet, Tarakan, Rumah Sakit Jantung. Setiap pembelian Cadbury, konsumen sudah ikut serta menyumbangkan makanan untuk rumah sakit rujukan COVID. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Andrian, iNews melaporkan.